12. Tidak apa-apa, kita top up saja. Let's go, please, nomor 2. Hai semua, kembali lagi bersama gue UPMC. Oke teman-teman, daripada sedih tidak punya kabuto ya, tidak punya kabuto SSR, mending kita top up saja ya, dan kita mengumpulkan black ticket ya untuk mengangkut metal bed di bulan depan. Oke ya, seperti biasa, kalau kalian mau top up ya cuy, top upnya di mana? Di Koda Shop ya cuy. Oke, kalian tinggal pergi ke mall dan kalian pergi ke top up. Kalian lihat dulu ya di sini, di pojok kiri gue nih ya. Di sini ada SID sama UID kalian. Ingatkan SID sama UID kalian. Terus kemudian kalian pergi ke browser yang kalian gunakan ya, dan masuk ke link Koda Shop yang ada di deskripsi gue. Terus kemudian kalian masukkan UID kalian ya, user ID kalian sama server ID kalian. Nah, di sini kalian tinggal pilih ya berapa kupon yang mau kalian top up kan cuy. Di sini gue bakal top up kayaknya sedikit-sedikit aja cuy. 107 kupon sama 22 kupon cuy. 107 kupon sama 22 kupon ya. Jadi tiap bulan gue cuma dibatas untuk top up ini cuy ya. Jangan banyak-banyak ya, nanti gak kebeli susu ya. Oke, seperti biasa, untuk pembayarannya di sini bisa menggunakan ya GoPay, OPPO, Dana, ATM BCA, kemudian ShopeePay dan yang lainnya. Gue pakai ShopeePay kenapa? Karena tidak menggunakan OPPO cuy. Oke, let's go. Kemudian kita langsung bayar saja. Beli sekarang, oke, konfirmasi dan mantap. Kita langsung ke penjualan selanjutnya ya, ke pembelian selanjutnya. Oke, yang kedua gue beli yang 22 kupon juga, bayar pakai ShopeePay dan lanjut beli sekarang. Nice, konfirmasi. Cakep, udah cuy. Dan saatnya kita pergi ke in gamenya ya. Kita pergi ke in gamenya dan kalian cek untuk di mailnya. Cek di mailnya. Nice, sudah masuk cuy, 22 kupon dan juga 107 kupon. Easy kan top upnya cuy, mudah dan terpercaya lagi. Oke, nice, cakep, sudah top up. Dan sekarang saatnya ya, saatnya kita top up black ticket ya. Saatnya top up black ticket di sini. Di mana black ticket cuy? Di mana black ticket? Oke, ntar dulu cuy. Mana black ticket harian cuy? Ini paling worth it dibeli sih ya. Nah, ini dia ya. 29.000. Apakah gue di sini hoki ya bakal mendapatkan 12 kupon terbatas? Kemarin udah 3 kali gue dapat 140 gem gak pakai boot cuy. Udah 3 kali gue dapat 140 diamond dan kayaknya sekarang gue bakal coba untuk mendapatkannya dengan please 12 pencet dulu. 12. Oke, tidak apa-apa, seenggaknya dapat kupon terbatas ya, walaupun cuma dapat 3 ya, walaupun cuma dapat 3 ya. Tok. Tidak apa-apa cuy, santai ya, santai. Ini gacha top up ya cuy. Gacha aja top up ya, kemudian top up juga gacha cuy. Dibalik ya cuy. Oke, dan ini untuk 89.000 ya, 89.000 di sini ya. Ini paling ampas sih menurut gue nih, dapat fragmen kabuto ya. Kalau misalkan dapat 22 kupon terbatas sih worth it banget gitu cuy ya. Cuman sangat dibagongkan ini cuy ya. Susah kalau misalkan kita ngarapnya 22 kupon terbatas, tapi tidak apa-apa cuy ya. Tidak apa-apa, kita top up saja. Let's go. Please, nomor 2. Anjir, 5. Aduh. Ah, sedih banget gue hidup dapat 5 cuy. Dapat 5. Ini berapa isinya? 33. Aduh. Aduh, gue ntar aja dulu deh. Ini ntar dulu deh. Ini ntar dulu ya. Ini ntar dulu. Besok kalian sekalian gacha yang itu lagi cuy ya. Sekalian top up yang daily lagi. Oke ya, situ guys ya. Jadi 150.000, 120.000-an, 150.000 ya. 150.000 cuma dapat 8 black ticket cuy. Cuma dapat 8 black ticket. Ya, lumayan worth it lah ya. Lumayan lah ya. Ini oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke, selesaikan daily dulu cuy. Selesaikan daily dulu, sabar. Sabar ya. Tunggu metal bed datang, gue bantai para kabuto cuy. Gue bantai para kabuto ya. Sedih gue sebenarnya cuy ya. Sedih gue. Enggak, karena enggak bisa mengikuti meta sekarang. Mau ambil kabuto sebenarnya bisa ya sekarang. Cuman gue lebih memilih untuk ngambil metal bed. Kenapa gitu? Enggak tahu gitu cuy. Enggak tahu gue gitu. Gue lebih memilih metal bed cuy. Lebih memilih mengambil metal bed ketimbang kabuto. Padahal build-nya gampangan kabuto gitu cuy. Seriusan, build-nya lebih gampang kabuto daripada metal bed ya. Cuman tidak apa-apa cuy. Tidak apa-apa ya. Namanya main atau planning, kita ada pilihan pasti. Pilihan gue untuk metal bed, bukan untuk kabuto. Oke, kita lihat saja untuk arena gue. Dan untuk arena gue ini masih sangat-sangat ya,
Kalau bisa dibilang sih membagongkan ya, karena ranking gue sekarang terpentok di sini cuy, terpentok di sini. Kalian cuma bisa lihat ya, nih dari ujung nih, dari ujung nih ya, dari ujung ke sini set nih Kabuto, ke sini lagi Kabuto, pindah lagi ke sini Kabuto, pindah lagi ke sini Kabuto, semua Kabuto bang. Ya, tidak apa-apa, sabar sabar ya, namanya hidup ya, namanya hidup mau gimana lagi. Mahfud MD Kabuto ya, kemudian TND Kuman Kabuto bintang 5, Oper Haul Kabuto ya, terus kemudian satu lagi nih Peter Ali Kabuto. Oh dia nggak pakai Kabuto cuy, dia nggak pakai Kabuto. Bolehlah kita coba adu-adu inilah, adu apa namanya, adu boros cuy, kita coba adu boros walaupun ya mereka menggunakan Sonic ya, tapi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, namanya hidup ya, namanya hidup tidak apa-apa. Oke, tar dulu cuy, dia tidak menggunakan tar. Oke, tidak menggunakan ini ya. Nice, kita coba hajar menggunakan si ini aja cuy, menggunakan tank top vegetarian saja, kita gunakan tank top vegetarian. Oke, nah seperti ini, let's go, kita coba hajar Peter Ai Ali ya. Ini sebenarnya dia anak TND ya, kenapa jadi Peter Ai Ali dia? Apa ini bukan TND, bukan TND Ai Ali cuy, atau ini kloningannya? Gue rasa ini kloningannya cuy, gue rasa ini kloningannya, bukan TND Ali ini cuy, gue rasa ini kloningannya. Oke tidak apa, bodo amat, kloningan kloningan kayak penut lah, hajar aja cuy. Di sini mamam, boros gue yang kena cuy, boros gue di sini yang kena, tapi tidak apa apa ya, sama-sama pengguna boros ya cuy, masih ada ya Allah, terima kasih, masih ada pengguna boros di sini, masih ada pengguna boros ternyata cuy di server ini, alhamdulillah. Tidak semua pengguna Kabuto SSR plus cuy, tidak semua pengguna. Ayo, tapi speed gue emang jauh banget cuy, kalahnya cuy, gila kali speednya, kalah jauh banget cuy, kalah jauh pakai banget. Oke tidak apa-apa, kita hajar dulu ini menggunakan Lord Boros. Nih contoh Boros ini, Bakuga Inobu, nice, 26 juta emak. Nah nih, gak ada yang mati cuy, tidak ada yang mati satupun. Oke tidak apa-apa, kita kasih dulu di sini debuff portil, kasih dulu ya. Lu juga kasih dua debuff portil, gue juga kasih debuff portil. Oke, dan kita hajar menggunakan Hellfire Flame di sini mamam, 3 di bagian depan kena burning ya, 5 karakter kena debuff portil. Oke, mudah-mudahan nih mati sih ininya cuy. Mudah-mudahan mati cuy. Aduh, santai. Oke, cakep. Ini terlalu banyak DPS-nya nih menurut dia, terlalu banyak di DPS-nya, tapi tidak apa-apa, biarkan saja. Mamam kritikal, cakep, meledak dong, meledak. Nggak, nggak ada yang meledak cuy, masih belum ada yang meledak. Nah ini meledak nih, meledak Kerco Boro 1, meledak nih, boom. Ayo meledak. Nggak ada yang mati cuy, sama-sama meledak Kerco Boro 1. Nah ini bagian meledak lagi satu lagi, meledak lagi satu lagi cuy. Ayo dong meledak. Mampus, dua-duanya sama meledak aja. Dua-duanya sama meledak. Oke, gak apa-apa ya, santai aja dulu ya. Kayaknya ini harus. Oke, masih bisa menang tuh, masih bisa ya. Dia si mosquito-nya gak bisa ulti tuh, mosquito-nya gak bisa ulti. Oke, kita kasih dulu di sini. Mudah-mudahan Sonic sama si siapa namanya, sama si bomnya mati. Bakuga Inobu, mamam. Nice, mati satu kolom. Cakep, kita kasih lagi Puyu Kakiete di sini, mamam. Oke, nice, kena. Ayo dong, meledak. Mampus, ini menang sih gue cuy, ini mah menang. Oke, tidak apa-apa, biarkan saja cuy, kita skip saja. Udah pasti gue menang kalau adu boros mah cuy. Nah, kan, ini gue gak percaya dia ini anggota TND cuy. Ini kayaknya bukan Peter Ai Ali deh ini cuy, bukan TND Ai Ali ini. Pasti KW itu orang. Harusnya dia KW cuy. Oke ya, jadi mungkin ya untuk videonya gue cuma bisa cukupan sampai di sini. Jadi jangan lupa top up setiap harinya cuy kalau mau kuat ya. Tapi tidak dulu ya, tapi ntar dulu gue mau kasih tahu kepada kalian ya, setelah gue di sini ya ngeawakan Ed Pasin Man ya, ngeawakan Ed Pasin Man ke A5 cuy, ke A5, dan ternyata tidak terpakai ya. Kenapa? Karena Pasin Man gue di sini masih harus dinaikin ya cuy, masih harus dinaikin untuk itemnya. Kalian bisa lihat untuk itemnya ini masih bapuk banget, bahkan pakai dev 2 ya, pakai dev 2, pakai red lock 1 ya, jadi masih kurang ya, masih sangat kurang. Dan ininya juga kalian lihat ya,
Red damage cuy, red damage ini HP HP ya, ini yang bagus ya, 3 HP nih, 3 HP walaupun bukan HP persentase ya. Dan total HP pasien main gue di sini baru 3,2 juta. Kayaknya harus 5 jutaan ke atas ya baru bisa digunakan di server lama cuy. Soalnya HP 3 juta di server lama itu sangat kurang-kurang pakai banget. Seriusan, sangat kurang pakai banget ya kalau di server lama. Oke guys, mungkin ya untuk videonya cukup sampai sini. Tapi sebelum itu kita beli dulu ya. Jangan lupa kalian beli nih, kalian beli black ticket cuy. Mana black ticket? Nah ini kita beli juga. Mantap Soul lah. Lumayan dapat dari sini aja dah, 135, 180-an. Oke, see you on the next video. Ciao, salam ampas.